suatu sore. Akhirnya bisa keluar rumah juga. Asik. Capek ternyata di rumah, bosan. Memangnya kenapa tuh? Kamu kok gak bisa keluar rumah? Dihukum ya? Kasian deh. Ih, Polo, kebiasaan yang gak update. Ini kan baru heboh virus corona. Gak boleh kita keluar rumah. Ngapain juga ya coba pemerintah pakai acara larang-larang kita keluar rumah. Virus corona kan gak bisa hidup di negara kita. Ya gak, teman-teman? Benar banget. Aku udah bosen nih di rumah terus. Mana tugas sekolah dari ibu guru banyak. Butuh refreshing, coy. Oh, ternyata kita libur tuh karena corona. Kirain karena bu guru ada hajatan. Untung kita pintar ya, teman-teman. Jadi kita bisa keluar rumah. Yuk, kemana yuk kita? Gimana kalau kita pergi jalan-jalan yuk? Sekarang. Oke deh, let's go. Baru beberapa langkah mereka berjalan, tiba-tiba bu guru keluar dari rumah dan melihat mereka. Loh, ini rame-rame mau pada kemana? Waduh, salah kita lewat sini. Ketemu bu guru deh. Ini bu guru, kita kan boring di rumah ya. Jadi kita mau refreshing gitu ke mall. Iya bu, bisa stres kita di rumah terus bu. Stres. Kalian tahu kan kenapa kalian diliburkan sekolahnya? Ini bukan liburan loh. Kalian harus tetap belajar di rumah. Tenang bu, saya sudah kerjakan semua tugasnya. Beres. Waduh, aku belum nih. Gimana? Ya elah, itu mah gampang. Oh, iya bu. Itu kan gampang diatur. Kalian tahu kan, sekarang sedang ada wabah corona di negara kita. Dan pemerintah meminta kita untuk tetap di rumah. Karena ditakutkan penyebaran virus akan semakin meluas. Ya elah bu, kita kan cuma mau main dekat rumah aja. Gak jauh-jauh dari rumah kok. Gak apa-apa kan bu? Iya bu, kita juga cuma bertiga mainnya. Gak banyak ataupun bergerombol. Kalau kalian berkumpul lebih dari dua itu, tetaplah berkelompok namanya. Terlebih tuh, kalian deket-deketan dan gak pakai masker lagi. Hayo. Oh, ini gak deket kok bu. Nah, kalau gini nih, baru deket. Nih lho bu, gini baru deket. Sepengetahuan saya ya bu, kalau virus corona itu gak akan nyerang anak-anak. Jadi kita aman-aman aja, ya kan teman-teman? Benar. Nih, lihat nih, aku sehat. Kalian ternyata pintar ya. Siapa bilang virus corona tidak bisa menyerang anak-anak? Walaupun kalian gak kelihatan sakit, tapi bisa jadi kalian itu carrier. Artinya virus itu ada di tubuh kalian, tapi dia belum bereaksi. Nah, walaupun begitu, kalian tetap bisa menularkannya ke orang lain loh. Mau kalian menularkan ke orang tua kalian atau ke kakek nenek kalian? Gak mau dong bu guru. Jangan doa jelek dong bu guru. Kata emak, doa itu harus yang baik-baik loh bu. Iya bu guru. Hidup, mati, rezeki hanya Tuhan yang tahu. Udah takdir itu bu.
Kalau semua orang berpikir seperti kalian, maka akan banyak orang yang meninggal karena virus ini. Kalian sayang tidak dengan orang tua kalian, dengan kakek, dengan nenek kalian? Karena perlu kalian tahu, orang tua dan orang yang punya riwayat kesehatan yang buruk akan rentan terhadap virus ini. Waduh, kok serem banget ya akibatnya. Nggak mau, Bu. Nanti nggak ada yang kasih uang jajan lagi. Sayanglah, Bu. Mereka kan orang tua kami, keluarga kami. Oh, begitu ya, Bu Guru. Kalau kalian sayang dengan keluarga kalian, ikutilah anjuran dari pemerintah. Hah? Apa aja itu, Bu Guru? Kok aku gak pernah denger ya? Itu karena kamu main game terus, Polo. Makanya pudat. Iya, Bu. Apa aja sih yang harus kami lakukan buat orang tersayang kami agar tidak tertular? Apa, Bu? Apa? Pertama, stay at home. Ingat, jangan keluar rumah untuk hal-hal yang tidak penting. Kedua, walaupun mesti keluar, pakailah masker dengan jarak 2 meter. Ingat, 2 meter. Ketiga, kalau kalian sakit, sebaiknya stay di rumah dan pakai masker agar kalian tidak menulari orang lain. Yang terakhir, ini yang paling penting, jagalah kebersihan diri. Sering-seringlah mencuci tangan. Sebaiknya pakai air mengalir dan sabun. Kalaupun terpaksa tidak ada air mengalir atau sabun, bolehlah pakai hand sanitizer. Ingat ya, cuci tangan sesuai dengan langkah yang benar. Polo, Bu Guru sering lihat kamu tuh cuci tangannya kayak setor tangan aja saking cepetnya. Ingat ya, 20 detik. Ah, jadi malu nih. Bu Guru tahu aja. Ternyata informasi yang saya dapatkan salah ya, Bu Guru. Oke deh, Bu. Kita akan lakukan anjuran pemerintah demi orang-orang tersayang kami. Nah, gitu dong. Ini baru murid-muridnya Bu Guru. Terima kasih, Bu Guru.